Oke guys, jadi kami lagi di depan fotokopi, ambil lagi kopi. Di depan toko kopi terenak segalaksi. Terus ini lagi nunggu karena lagi mau foto produk hari kita ini. Kita boleh show nggak sih? Boleh. Boleh. Kita tahu dong mau foto produk apa hari ini? So cute. Jadi fotokopi baru ngeluarin kayak apa? Bukan varian baru sih, kayak produk baru gitu yang 250 ml. Dan nih. Ya ini kopi like foto, cuma sekecil ini, lucu banget. So cute. Dia kayak. Tapi ini enggak ada es batu, jadi kalau kalian mau minum harus dari dia kayak kulkas. Apa gitu, kayak apa sih yang jus-jus yang apa? Tau kan sih jus-jus yang di mall-mall gitu. Mirip banget. So lucu cute. Kan? Mau foto produk ini hari ini sama mau foto produk khusus Ramadan. Jadi selama Ramadan, fotokopi mau ngeluarin kayak hampers Ramadan gitu. Yoi bro. Ya kan bisa pesan hampersnya buat teman-teman, kerabat dan lain-lain. Aku punya leher udah mulai sakit gitu loh, karena telat ngopi. Lebih tepatnya karena Glenn telat bangun kesiangan jemput aku, jadi aku telat ngopi terus leher aku sakit. Jadi baik-baik lagi, leher aku sakit karena Glenn Juliver. Itu bohong banget sih, cuman ya udah karena ini vlognya fast, kita biar kontennya seru aja. Iya guys, aku telat bangun, oh my god. Kertas Ramadan yang Ramadan. Botol kecil. Lihat nih yang Americano. Oh ini Americano, gila cakep banget. Ini yang apa sih? Folio yang aku minum tadi. Sandarin, jangan kayak gitu nanti jatuh. Itu paperback taruh bawah. Paperback taruh bawah. Enak banget. Tanggung jawab nih. Siapa bikin aku telat ngopi? Bukan aku yang bikin, juga aku yang urut, Van. Enak. Kuat dikit. Lemes amat. Kayak gak makan, sakit. Tadi suruh kuat! Nih, hampers Ramadannya. Udah dilem? Udah. Oke, makasih Yan. Dadah. Nih. Hampers Ramadan dari fotokopi selama Ramadan. Wow, hampers Ramadan dari fotokopi selama Ramadan ya. Memang namanya hampers Ramadan ya pasti. Ya, jadi ini yang khusus untuk botol kecil yang 250 ml. Ntar mau foto di rumah Glenn. Udah sampai di rumah Glenn dan wastafel kamar Glenn itu bocor kerannya. Terus lagi mau seorang benerin. Terus sekarang aku mau gendong Olaf dulu, baru ntar kalau udah selesai semua baru bisa foto ini loh. Kalau enggak Olaf tuh bakal gonggong-gonggongin orangnya. Olaf, mau pupup ya? Yaudah pupup dulu, pupup sana. Yuk, dia lagi mau jongkok, pup. Yuk, Olaf. Nih, pupup dulu, pupup. Ntar aku gendong ya. Kamu kok gak gonggongin abangnya? Malah naik. Ngapain? Hah? Lihat siapa? Lihat siapa? Ini abang satu ini lihat siapa? Ini abang ini. Jadi kami memutuskan untuk Olaf dikandangin dulu. Karena aku mau sambil foto biar cepet. Tuh, kok enggak dia bakal gonggongin abangnya di dalam mah. Kamu taruh sini aja, Olaf. Jangan. Ih, karena pipis. Good girl. Jangan, ntar Olafnya gosong. Gimana? Sini, aku fotonya di tengah-tengah sana. Iya. Yeah. Ini harus dikunci. Harus ya? Di mana ya? Paling enggak usah lah, diiniin aja, kaitin. Lepas enggak? Ini taruh di ujung sini, Beb. Gini? Iya. Yeah. Coba kamu enggak gonggong, pasti enggak akan di kayak giniin Olaf. Dah. Stay. Coba Olaf tidur di luar gimana ya? Siang lah panas dia paling benci panas. Iya, paling benci panas dasar anjing kutub. Olaf, kami apa? Besok. Iya. Turunin dong, aku foto di tengah-tengah sini aja. Awas jangan kena air ya. Tapi kalau kena air enggak apa-apa sih itu. Bisa dilap. Ini udah siap difoto. Jadi ini ada kayak kain rami gitu. Aku taruh biji kopi. Terus untuk kopi 250 ml-nya udah aku masukin ke dalam box ini. Dan ini ada daun monstera. Dan kalian kalau misalnya beli hampers Ramadan ini, kalian juga bakal dapat kayak kartu ucapan gitu. Sebenarnya bukan kartu ucapan sih, lebih ke kayak ada tulisan to sama from-nya gitu loh. Karamel liatin aku. Dan Olaf masih dalam kandang. Olaf. Tapi dia diem-diem aja loh. Olaf good boy. Jangan gonggong ya. Masuk. Olaf. Karamel sini, Karamel yuk. Karamel. Jadi ini kenapa kami harus kurung Olaf ya begini. Mau gigitan? Gak boleh sayang,
aku mau foto, gak bisa jaga kamu ya. Iya sabar, sabar. Bentar doang, itu wastafelnya tuh rusak, Olaf. Gak boleh, akan, aduh. Heh, tuh. Airnya ditumpahin. Untuk hamper selamadanya udah aku foto. Dan ternyata guys, ini itu bisa isi 6 botol. Nih, bahkan bisa dibuka. Jadi ntar bakal dijualnya 6 botol. Cuma aku gak tahu. Tapi ya udahlah, kalau cuma untuk foto ya 3 botol aja. Tapi kalau untuk dijual bakal 6 botol ini, satu box begini. Terus sekarang lagi fotoin 250 mili karena ini produk terbaru juga dari Foto Coffee. Ya udah deh sekalian foto. By the way, itu nyamuk dari tadi nongkrong di sana nih. Tuh, ikut foto dia. No. Gendong, Beb. Aduh. Kepentok. dia ngamuk. Enggak boleh gitu lah. Olaf, no ya. Dia ngamuk. Bisa turun enggak? Enggak. Ayo udah kayak giniin aja. Daripada berat gendong dia. Marah. Jadi keran ban tuh kayak ngalir terus loh. Mana sih sampai banjir ini ya. Kayak patah gitu. Tuh. Olaf, jadi gamers ya Olaf ya. Hah? Olaf jadi gamers. Lihat deh, kurang headphone Olaf. Bisa headphone sama Olaf. Bisa emang. Tadi dia berontak, headphone gue jatuh. Ya kalau dipegang jadi gak keren dong. Coba diem. Bisa gak dikecilin? Gak bisa dikecilin. Udah ditaruh di leher aja, Beb. Woy, Olaf jadi gamer. Olaf. Mosnya Olaf, mosnya. Dah. Tuh. Woy, Olaf jadi gamer, Olaf. Woy. Kasian Beb, dia udah stres. Dia tuh kalau ada orang kayak gini, nah dia harus di kayak giniin, kalau enggak dia bakal gonggong terus. Masih dibenerin soalnya. Nah. Patah ya? Iya. Bisa ditutup aja dia, Bang. Oke guys, jadi kami udah di mobil. Ya kalian tahu lah, udah di mobil. Bawa anjing-anjing. Terus WC gue masih dibenerin, masih lama. Terus ya udah kayak mutusin untuk keluar deh karena memang mau keluar juga, mau tarik duit, terus mau beli rujak kayak Glenn ya. Terus mau isi bensin. Tapi dikarenakan WC gue masih dibenerin, anjing-anjing ini enggak bisa diam, lebih tepatnya anjing ini tidak bisa diam, bukan anjing-anjing. Jadi ya udah langsung angkut aja. Tarik di mana panen? Tarik duitnya. Kemudian dia. Mau yang di apa mana atau yang di ATM? Terus kalau saya mau isi bensin, mana isi bensin yang sepi? Kalau mau langsung isi bensin dulu, tarik di Alfamart sini. Coba lihat deh. Okay, sampai di Alfamart, dia tarik duitnya di Alfamart. Karena pom bensin di depan sini, dekat. Tuh, usah nangis. Kamu tinggalin HP ya? Iya. Paduan suara. Kamu ngapa gonggongnya orang itu gak ada salah Olaf. Tuh Glenn datang tuh. 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 Kok lama Beb? Apa? Kok lama? ATM ngantri. Kasir ngantri. Kok yuk gak yusi? Oh ada. Air ada. Putih juga ya haus ya. Mau dong bukain. Gak ada yang jeruk? Yaudah gak apa-apa. Thank you. Olaf tiap ada orang lah digonggongin. Semprot tangan dulu Beb. Gak ada. Ada tuh. Itu sangat banyak tuh, ada yang masih sisa dikit. Kalau Pertalite itu naik juga nggak? Nggak tahu. Ya, gue tahu Pertamax. Iya, jadi 12.500 nih. Gak inget nggak biasa Pertalite berapa? Gak inget ya? Nggak. Oh gitu gimana mau liatnya? Mau liat naik apa nggak? Karena yang nggak inget sebelumnya berapa? Dah nggak sampai 1 menit nyampe deh di pom bensin, cepet kan? Ya rame banget jalanan sini sekarang. Iya dulu nggak, bener-bener sepi banget. Gak inget gak zaman aku sekolah kita ke Alfamart sana tuh bener-bener nggak ada orang kan? Lagi di rumah baru Glenn. Terus seperti biasa nangis-nangis. Glenn lagi mau ngecek AC. Heh, Olaf mau tinggal sini? Mau nggak tinggal rumah baru Olaf? Nanti jadi rumah kamu loh, mau nggak? Sudah di rumah dan keran Glenn sudah bener. Udah nggak ada kayak suara hujan lagi Glenn ya. Yep. Glenn ganteng di sini. Farhus. Serius, ganteng banget di sini. Caca bergaya. Gak usah kayak gitu. Senyum biasa. Emang gak senyumnya biasa gitu?
jangan gitu senyum, jangan selalu ngedongakin muka. Muka udah tembem, makin tembem jadinya. Yang benar. Makin banyak gerakin muka kayak gitu ntar makin cepet keriput. Enggak yang senyum miring gitu loh, ngerti enggak sih? Agak nunduk. Jangan nunduk, agak nunduk, ngerti? Nyebelin ya orang cowok-cowok. Ih, ganteng. Ganteng banget. Pasti kayak pengen lihat klipnya ini. Aku ganteng banget, guys. Ya. Aku sampai kayak kasihan gitu sama teman-teman aku, kenapa sih mereka enggak terlahir seganteng aku? Prek. April mop. April mop. April mop. Apaan sih, enggak nyambung, bitch. Kenapa malam tidak ada matahari? Ya, makanya disebut malam kan. Iya, kenapa? Aduh, ngeblur karena gelap. Karena bumi berotasi, Vanessa. Jadi udah nyebut silent, kalian gak bakal kelihatan karena udah gelap. Terus aku titip makan, titip snacks gitu. Mau? Ada onion ring sama ada nacho cheese. Nacho bolognese. Enggak tahu ini apa nih. Ya bebas bet apapun dulu. Ini onion ring. Ah. You want? Oh. Woi, gila woi kalian. Susah enggak? Enak banget. Gak ada sausnya? Ada, mau. Mau dong. Saus sambal rasa lah. Boleh. Susah sausnya kan. Buka aja sausnya. Udah lama gak makan onion ring? Sama. Tapi ngapain tetap enakan onion ring siap sih? Dia karena bumbunya beda. Dia punya kulit aja. Beda. Warnanya itu orange. Iya, enak banget onion ring siap sih. Bisa nih buka sausnya. Dia kayak tepungnya chicken strips gak sih? Iya, sama. Chicken strips-nya juga aku suka. Baik. Lambe lah. Mana nachosnya? Kapan? Ah, dibuka dulu. Bolognese-nya kalau dipraktikin. Kenapa ya makan di mobil tuh ada sensasi tersendiri? Apalagi nih. Kalo kalian parkir di depan restoran, terus kalian bungkus tau di mulut. Iya, terus sih. Makan di parkiran restoran ini. Enak banget kayaknya. Masih panas? Masih panas. Sop lah kasih kau, Glenn. Sopin, Lin. Lin, jangan kayak gitu, Lin. Lampu, mobil depan terus silau. Oh, ini dia pakai nachosnya yang cheeky. Apa sih? Mytos. Doritos. Ya, Mytos atau Doritos gitu. Kayak saus bolognese enak. Ini pakai apa? La Fonte. Dulu aku baca La Fonte suka salah tau. La Lonte. Iya. Mirip soalnya. Beneran deh. Aduh. Kok gue? Sama. Kenapa enak banget nachosnya? Kalau kita beli langsung satu bungkus, biasa aja rasanya. Dia panasin. Kita ntar beli Doritos gitu, kita taro bumbu La Fonte. Bikin di rumah. Kasih keju. Kasih ini bab mozzarella, terus pake panasin di microwave. Gila enak banget.